Oke guys, assalamualaikum guys. Kali ini kita akan unboxing ya alat apa namanya. Kita mau cabang ini guys, selang LPG yang mau kita cabang guys. Satu kan masuk ke kompor ke dalam ya. Satu bisa kita pakai di sini guys, nanti bisa bakar-bakar ya. Nah ini ada alat namanya apa itu, cabang stop kran ya. Oke langsung saja guys, kita unboxing dulu alatnya ya. Nah ini guys alatnya guys ya, alatnya ini guys ya, kerannya. Buka tutup, buka tutup ya. Ini LPG nya nanti di sini guys, selang cabang 2 ya. Oke kita buka. Potong segini aja guys ya, terus kita cabang begini guys. Mantap ya, kita gergaji ya, ada gergaji guys. Bismillah. Nah udah ya. Terus kita cabang ya guys, di posisi cukkan ya. Oh iya, lemnya dulu guys. Aduh, ya klaimnya ya. Wes ya. Nah, tinggal ini ya. Kita cabang ke, aduh klaimnya lagi ya, klaimnya lagi kita cabang untuk kompor di dalam guys. Oke aman. Nah, kita baru kita klaim ya. Oke, obengnya yang ini aja, guys. Awas sebelum gaji ini, guys. Oke. Nah, tinggal yang selang hitam ya. Selang hitam, kita cari lagi yang L ya ini ya. Saya tidak lupa. Selang hitam. Nah, mantap. Iya, kenceng banget ya, guys. Tidak seperti yang orin ya. Pas salah beli kita guys, harusnya beli yang orange juga ya, sama ya. Katanya dipanasin ya, tapi kita khawatir pisaunya kan rubber ya, ini nanti terdeformasi guys. Ya lebih enak yang orange ya. Oke bos, oke guys, sudah kita ganti ya dengan kabel apa namanya, selang atau hose LPG yang oranye ya. Memang recommended ane yang oranye guys ya, tuh ya mantap ya guys, yang oranye guys. Up ya, yang oranye mantap guys tuh guys ya.
selangnya ya. Ini satu selang bisa kita konekkan dengan apapun nanti ya, bisa bakar-bakar guys di situ guys ya. Satunya ini ke kompor ya, kompor di dalam guys ya. Itulah gunanya guys kita pun pakai valve cabang ini ya, ada kerannya ya, bisa kita tutup, kita buka guys, lebih safe ya. Oke guys, kita cukup sekian dulu guys, semoga bermanfaat guys, sekedar sharing kegiatan sehari-hari guys ya. Nanti kita update lagi guys kalau kita pakai ini ya, rencana mau pakai untuk sangrai kopi guys, mesin sangrai kopi ya, alat sangrai kopi ya, kita konekkan di sini ya. Oke ya, sekian dulu ya, semoga bermanfaat guys, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.